Palwija Diary, guys. Welcome back to my channel. Guys, hari ini saya akan mereview tentang jenis stroberi putih ya. Nah, di samping saya ini banyak sekali stroberi putih. Stroberi putih berasal dari Jepang ya. Oke. Lanjut terus. Ya teman-teman, ini jenis stroberi putih tuh ya, warnanya berwarna putih ya. Nah seperti ini ya stroberi putih. Nah di sini ada banyak sekali stroberi jenis putih ya. Oke, kita akan cari dulu. Nah ini jenis putih. Nah ini juga, ini ada yang lagi berbunga. Nah stroberi putih ini berasal dari negara Jepang ya teman-teman. Awalnya itu berasal dari negara Jepang. Dan untuk daunnya sini tuh lebar banget ya, subur banget untuk daunnya. Di sini ada. Nah, kalau stroberi putih ini lebih mahal ya daripada stroberi umumnya yang berwarna merah, karena ini masih cenderung apa ya, cukup susah ditemukan untuk stroberi putih ini. Dan di sini kebetulan ada budidaya petik stroberi di daerah Pacet Mojokerto, jadi saya menemukan jenis varietas stroberi putih, guys. Buahnya putih semua. Kalau matang pun tetap berwarna putih ya teman-teman. Nah di sini juga ada tuh, sangat cantik eksotis ya. Semua yang di sini jenis stroberi putih. Untuk rasa buah stroberi putih ini cenderung manis ya, 70% manis, 30% asam. Tuh banyak sekali guys. Sampai sana ya teman. Oke di sini juga ada beberapa yang berbuah tuh, jenis putih tuh, bunganya cantik juga ya. Kalau bunganya mirip kayak stroberi merah ya, enggak ada perbandingannya tuh guys. Ini juga sangat cantik banget. Untuk ukuran buahnya tidak terlalu besar kalau stroberi putih ini ya, tidak terlalu besar. Nah jenis stroberi itu aslinya banyak teman-teman. Ada stroberi jumbo, stroberi lokal, Bangkok, dan banyak sekali ya. Nah teman-teman, kita akan cicipi ya gimana rasa stroberi putih ini. Nah di sini ada stroberi putih ya, white strawberry tuh. Oke, kita akan cicipi tuh. Ini tingkat kematangannya belum sampai 50%, masih manis teman-teman. Rasanya manis, tungguan manis. Biasanya kan asam ya kalau stroberi merah ya. Ini manis stroberi putih.
white strawberry. Tuh di sini juga ada. Kita akan makan ya. Ini lagi ya guys. Buat strawberry enak banget. Renyah. Rasanya rasanya keras tapi manis ya guys. Udah kita cicipi. Tadi ya teman-teman, udah kita reviewkan jenis strawberry putih di video Wijadari. Akhir kata, salam penghijauan dan see you.